Ada berbagai binatang menarik di dunia, termasuk hewan satu ini, terlihat seperti monster ikonik yang ada dalam film. Tapi mereka bukan Godzilla. Kepulauan Galapagos memang unik, tempat yang menjadi inspirasi Charles Darwin dalam mengeluarkan teori evolusinya ini, merupakan surga bagi binatang-binatang mengagumkan, termasuk untuk iguana laut. Walau sebagian besar kadal memang ahli berenang, tapi mereka satu-satunya yang memiliki habitat di laut. Iguana laut perenangnya hebat. Mereka bisa menyelam sejauh 12 meter dan bertahan di bawah air sampai 30 menit. Bahkan lebih. Meski tampilannya sedikit ganas, hewan ini sebenarnya herbivora. Mereka bertahan hidup dengan memakan alga dan rumput laut. Tapi sayangnya, seperti kebanyakan spesies di Galapagos, mereka berada dalam status yang rentan atas kepunahan.